الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. Berbahagia mengurusi majlis Makan Imam bagi masjid kita, sosok pimpinan mengurusi serta iringan kuasa bagi masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pada malam ini Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di tempat yang sungguh baik. Tak ada bangunan yang hebat, tidak ada primis yang mulia. Tidak ada bangunan yang lebih hebat kecuali tempat yang kita duduk ni. Status dia adalah rumah Allah. Di sini kita boleh beriktikaf. Di sini juga kita boleh buat tahiyatul masjid. Di sini juga kita boleh sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat, majlis ilmu dan sebagainya. Allah tempatkan kita di rumah Allah. Dalam masa yang sama kita duduk pula di dalam majlis ilmu. Karena majlis ilmu ni adalah satu majlis yang begitu hebat, sehingga kan Rasulullah menyebut bahawa majlis ilmu ini adalah taman syurga. Berdasarkan kepada hadis sahih, Rasulullah menyebut wa idza marattum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu lalu ke taman syurga, maka mesti singgah sekejap, kata Rasulullah. Maka sahabat tanya, faqalu madza riyadul jannah ya Rasulullah? Ya Rasulullah, aku nak tanya, apa itu taman syurga? Aku ni mati budak lagi ni. Maka Rasulullah kata, taman syurga itu adalah majlis ilmu. Dan tuan-tuan dan puan-puan duduk pada malam ni, bukan mudah nak berkumpul pada waktu maghrib. Susah. Kerana waktu maghrib ni adalah waktu yang paling sibuk. Tak percaya, cuba tengok jalan depan masjid jam. Nah, kedai makan, kedai gunting penuh. Saya tengok sana, saya sempat gunting sekejap tadi. Kedai makmur penuh. Sebaik sempat dia gunting aku. Pasar malam tak ada tangan ni nego waktu maghrib. Tak percaya, cuba pergi pasar malam. Tak. Kaki berita tunggu buletin utama ni nak pukul 8 ni. Betul tak? Kaki pancing ikan tengah makan masa ni. Tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh mari ke rumah Allah, boleh mari tak ada telinga, kira tuan-tuan orang yang hebat pada malam ni. InsyaAllah. Sebab waktu maghrib ni adalah satu waktu yang mana begitu sibuk kerana pertukaran di antara siang dan malam. Dan pertukaran timetable jin dan manusia. Faham? Manusia dia pancak pagi bekerja, malam dia tidur. Jin pancak pukul 7 malam, malam dia bekerja, siang dia tidur. Sebab Quran menyebut waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Manusia, aku buat siang untukmu bekerja, malammu tidur. Jin, aku buat malammu kerja, siangmu tidur. Batu hantu kita jumpa waktu malam, jangan jumpa waktu siang sebab dia tidur. Neh. Ha. Sebab tu orang yang kerja pada waktu malam, siang dia tidur, orang ni kata ulama pendek rezeki dia. Sebab apa? Orang tidur dia bangun, orang bangun dia tidur. Masa mana dia nak kenal orang? Betul tak?
Dia bekerja pada waktu malam, siang dia tidur, kita keluar siang, jadi berselisih semua dengan dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, nak cerita pada waktu maghrib lah. Kita mulakan hari kita dengan majlis ilmu, dengan sembahyang jemaah, itu satu amalan yang cukup-cukup hebat. Jadi nak menceritakan kepada kita bahawa Rasulullah menyebut idza kana junahal lail, apabila tiba waktu senja, fakuffu sibyanakum, kamu panggillah anak-anak cucu-cucu kamu masuk ke dalam rumah. Kenapa? Fa innasyayatin, sesungguhnya iblis jin tantashiru haina izin, berkelihatan pada waktu itu. Sunat kita panggil anak cucu kita naik rumah pada tiba waktu maghrib, kerana iblis baru nak pasca, takut bertemu dengan iblis. Sebab tu orang tua-tua dulu ingat ada rumah ayah kita waktu maghrib naik atas rumah ni, nanti hari tu sembunyi kamu. Betul? Itu ajaran daripada Rasulullah. Jadi kita boleh mari ke rumah Allah pada waktu maghrib ni, mari tak ada telinga, mari mendengar, tu tanda-tanda tuan-tuan dan puan-puan nak mati baik. Sebab apa saya kata begitu? Sebab Rasulullah juga menyebut may yuridillahu bihi khaira. Nabi kata falyufaqihu fid din, barang siapa yang nak Allah nak orang tu jadi baik, maka dia bagi kefahaman agama pada orang tu, dia campur dalam hati orang tu rasa mari nak mengaji. Kalau mari berlaku apa-apa tamarakan kita ni, tamarakan tak? Saya rasa penuh masjid ni, betul tak? Dan berani saya kata satu kepala mewakili 50 orang, betul tak? Tak apalah, Tuhan tak pilih mereka, Tuhan pilih kita. Jadi apabila kita masuk dalam majlis ilmu ni, bermula pada malam ni, bacalah satu doa. Kata ulama, siapa duduk sela dalam majlis ilmu, dia baca doa ni, dia cepat faham. Ilmu tu cepat masuk, lambat keluar. Kerana kerja saya ceramah, kerja cikgu mengajar, kerja yang bagi faham tu Allah, bukan cikgu. So minta kefahaman dengan Allah, baca doa ni. Letak tangan kanan kat dada sini, ikut saya baca berdoa berapa ramai. Tarik nafas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa
Itu doa siapa tu? Siapa ajar doa tu? Siapa ucap doa tu? Doa tu untuk kita baca Adam AS. Ketika mana? Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum ala al-malaikah. Apabila Allah ajar Nabi Adam tu, hei Adam, ni namanya sungai, ni namanya unta, ni namanya padang pasir, maka Nabi Adam boleh cakap dengan ilmu yang Allah ajar tu, maka doa pertama Nabi Adam panjat inilah. Yang mana kata ulama, mana-mana anak cucu dia yang baca doa ni, dia mudah faham dan lambat lupa. Kerana depan saya pada malam ni, tuan-tuan, saya tengok geng-geng pencing pun ramai. Dan apabila geng pencing tu, geng-geng yang suka terlupa. Betul tak? Kerajaan pun dia suruh berhenti dah sebenarnya. Nah, dia kata berhentilah kalau mungkin dia pun lupa dah. Dia kata pencing tak? Sebab kita makin tua, makin lupa. Atas daripada lupa lagi, dia panggil apa? Nyanyo. Dan tanda orang itu nak nyanyo mudah saja apabila sembahyang dia lupa rakaat. Itu tanda-tanda awal dia nak nyanyo. Baca doa tadi cepat-cepat, mudah-mudahan lambat lagi kamu nyanyo. Dan saya nampak depan saya ni pun rambut putih-putih belakang dah. Sama putihnya terpiyak. Cuma muslimat saya nampak muda-muda, tak ada ubat. Saya seorang pun tak ada ubat. Jadi nak cerita kita ni tua, kita ni tak lama dah nak hidup. Yang penting kita menuju kematian. Yang mana nombor-nombor kematian itu sudah ada dalam poket kamu tak? Itu dah cuma tak nyala lagi panggil je. Tak nyala panggil lagi. Wahai yang muda, jangan kamu ingat kamu hidup sampai tua. Wahai yang tua, jangan kamu ingat kamu hidup selama-lamanya. Sila tanya malam ni, ada di atas masjid ini yang lelaki tahun 40-an, cuma kat tangan 40-an. 1, 2, 3, tiga orang ni yang lahir tahun 30-an. Tak ada lah. Gimana belakang? Gimana belakang orang lahir tahun 20-an, 30-an? Gimana? Mati dah. Sikit lagi cucu kita ceramah tahun 2040, dia tanya siapa lahir tahun 60-an? Tak ada dah. Nak, nak cerita kita ni tak lama hidup atas muka dunia ni. Tak lama hidup atas muka dunia ni. Dan satu benda yang perlu kita syukur ialah 2017 kita hidup lagi. Walaupun 2016 kita kehilangan ulama yang terkemuka dalam negara kita, permata dalam negara kita kehilangan, terutama saya terasa kehilangan beliau sebab saya ada perubatan Islam seiring dengan beliau. Nama apa? Ustaz Arudin. Permata dalam negara kita, bukan pengurusi permata ke orang lain. Nak cerita kita kehilangan ulama besar. Bila dia mati? Tak senyap. Ulama mati. Saya nak tanya, hari merdeka bila merdeka? 31 Ogos. Hari guru? 13 Mei rusuh kan? 16 Mei. Hari pekerja? 1 Mei. Waktu mu ingat? Hari ulama Malaysia mati kita ingat. Ingatlah kamu, kalau orang tanya bila ulama kita tu mati, jawablah kepada mereka, dia mati, dia meninggalkan dunia ini pada hari Malaysia. Bila hari Malaysia? 16 September. Dulu ingatlah. Ingat dah tadi, terlupa sekejap dah.
Lepas beliau mati, mati pula seorang ulama tauhid di utara tanah air. Nama apa ulama tu? Tuan Guru Haji Saleh. Neh, mati juga tak ada. Dan 2016 menyaksikan sejarah dalam negara kita, dua orang Tuhan mati. Dua orang Tuhan mati yang mengaku Tuhan. Nama apa yang pertama sekali? Ayah Pei dulu, mula-mula mati. Bulan 6 dia mati dah. Ayah Pei mati. Dah mahu Tuhan mati apa? Berapa lama dia kena stroke, tuan-tuan? Dia kena stroke setelah masa tu dia umur 76, kahwin dengan perempuan umur 28. Malam pertama kena stroke tu. Aku bahaya mu nak kahwin orang muda, right? Dia mutus super baik, mutus Honda kat mana-mana. Tengah-tengah Tuhan malam pertama dia kahwin. Ayah Ping lah kau mengaku Tuhan tu. Seorang lagi Tuhan mana mati 2016? Tuhan Harun. Di mana? Di Kuantan. Kena nyakit apa? Seterum juga. Orang yang mengaku Tuhan ni tak lama hidup. Fir'aun sampai hari ini Tuhan simpan mayat dia jadi arang. Bukan dia hafal Quran pun, sebab Tuhan nak buat iktibar. Inilah manusia yang mengaku Tuhan. Dan Fir'aun yang mengaku Tuhan itu sendiri, tuan-tuan dan perempuan, Tuhan matikan dia dengan makhluk yang paling kecil masuk hidung dia. Apa dia? Nyamuk. Mu Tuhan dengan nyamuk pun mati. Kita nak hebat, nak mengaku hebat dengan nyamuk pun kita huru-hara satu dunia. Bukan satu tamarakan, satu dunia huru-hara dengan nyamuk. Jadi pada malam ni kita mari ke masjid ni sebab kita ingat kematian. Dan kita mari ke masjid pada malam ni sebab kita nak sihat. Bila tengok saya nak ceramah, aku sakit, dia penyembuh. Maka kita nak sihat, sebab sihat itu satu rezeki. Jangan kita ingat makan nasi, minum air, pakai saja rezeki. Kata ulama, sihat itu satu rezeki yang paling berharga. Dan tuan-tuan adalah orang yang sihat. Sebab tuan-tuan datang ke masjid pada hari ini, sihat lah tu. Tak ada berjumpa orang seru di tepi dinding. Lagu ni, mari, tak ada. Maka bersyukurlah kamu 2017 kita masih hidup dan kita masih sihat, boleh mari ke rumah Allah lagi. Dan saya mari ke sini pada malam ni. Mari ke sini pada malam ni, tuan-tuan. Saya nak dekati penduduk tamarakan ni. Saya nak tengok anda sihat. Dan saya nak tanya, anda ada penyakit apa nak bagi ubat? Geng-geng tamarakan, sakit apa paling ramai? Cuba angkat tangan. Kalau saya nampak sakit lutut ramai. Tengok duduk, kenapa tu? Sebelum duduk-duduk belunjur, sakit lutut. Pakai duduk selo habis tu. Mudah yang nak tahu orang sakit lutut. Masa saya ceramah, dia cari dinding, cari tiang. Tapi bukan di masjid ni, kat lain. Tak apa. Nak cerita kita sakit, malu korang. Saya nak tanya pada malam ni. Dan ketahuilah kamu bahawa penyakit-penyakit tu Tuhan nak tarik nikmat hidup atas muka dunia ni. Orang sakit tak nikmat hidup atas dunia. Orang sihat dia nak makan apa boleh, nak pergi ke mana boleh. Itu satu rezeki. Sebab tu orang asli dia tak jealous dengan kita. Baru ni saya pergi ke Meron Highland. Tengok orang asli duk pikul madu, duk bawa jala, duk pikul rotan. Kereta lalu depan dia, sum, BMW 7 Series lalu depan dia. Dia tak heran, dia tak jealous pun. Sebab apa? Dia kata, aku tak heran kereta besar model macam mana. Aku walaupun berjalan baju kulit, kasut kulit,
tapi aku tak ada penyakit. Mana aku nak pergi, aku sampai cuma lambat sikit. Mana salah tepung ataupun petualang aku boleh naik. Ikan dalam air aku boleh selam, aku nak makan. Aku sebenarnya kaya. Betul, kesihatan itu satu kekayaan. Jadi saya nak tanya kepada malam ini, tolong jawab dengan ikhlas. Siapa ada kencing mani cuma kat tangan? 1, 2, 3, 4. Saya nak berdoa 4 sembuh pada ni, agak betul-betul. Dan tolong faham soalan saya. Saya tanya sejujurnya, aku ni Tok Bomo, mengenai ingat. Siapa ada kencing mani, saya tanya, dia tak angkat tangan, balik esok confirm kencing mani dah naik. Semula, siapa ada kencing mani cuba angkat tangan. Saya tak nak lagu ni, dia tinggi. 3, 5, 7, 9. 11, 12, 14, 16, 18. Tu jatuh. Siapa bila orang yang kencing mani? Wahai orang yang kena kencing mani, ketahuilah kamu bahawa Allah sudah tarik satu nikmat dalam kehidupan kamu, iaitu nikmat gula. Sebab apa kamu kena kencing mani? Sebab masa Allah bagi rasa mu nikmat gula, rasa kecap nikmat gula mani, mu makan mani terlebih. Maka nikmat kalau lebih dia tukar jadi balau. Ingat, nikmat rahmat kalau lebih dia jadi balau. Faham tak? Hujan rahmat tak? Tapi lebih hujan dia jadi apa? Banjir. Angin rahmat tak? Rahmat lebih angin dia jadi ke apa? Ribu. Kaya rahmat tak? Rahmat lebih kaya dia jadi siapa? Sampai Tuhan telan dia dengan harta dia. Sampai hari ni berjumpa harta dia, sebut nama dia Qarun. Kaya. Gemuk rahmat tak? Semua orang nak gemuk, tak safe pun macam lady buat apa. Tapi lebih gemuk dia jadi apa? Dia jadi pinguin. Lepas tengok orang gemuk jalan, bukan nak gelar, tidak lah. Memang realiti. Itu rahmat kalau lebih. Sebab dalam Islam, khairul umur awsat Tuhan, sebaik-baik perkara pertengahan. Kaya sangat kita tak nak, miskin sangat kita tak nak, kita nak tengok. Dan minuman yang paling bisa kecil mani apa dia? Orang tak ada kecil mani, amal minum orang di sini 3-4 ting je. Cek kecil mani naik, orang ada kecil mani mendadak naik, ayam pun. Yes, air sebarang jenis air yang kamu buka penutup dia bunyi pss. Sebenarnya pss itu adalah satu suara, mu jangan minum. Tapi kita minum. Kita jumpa ular senduk di rumah kita, dia kembang nak patut, dia bunyi ke mana? Super Pepsi Cola tadi. Baru ni di klinik saya, budak umur 6 tahun mari, nama tinggi ni. Kata cik, sebab apa anak ni usah ada kena kencing mani cocok ke perut dah. Baru umur 6 tahun, lagu mana mu nak hidup 50 tahun lagi. Saya kata, kenapa cik anda kena kencing mani ni? Dia kata, usah saya sebelum anak saya pergi sekolah pagi-pagi, saya bagi duit RM5. Rupa-rupanya masa tunggu 4 pagi, dia beli dah sebotol Pepsi Cola, dia minum sebelum pergi sekolah. Belum makan apa-apa lagi, dia minum dah. Tak lama tuan-tuan, dia amat seminggu kencing mani lah. Budak umur 6 tahun. Kalau kita orang tua, lagilah. Dan air yang paling bisa juga tuan-tuan, yang derebak-bak, derebak lorong hidup minum tahan mengantuk tu. Air apa? Levita dulu. Lah ni, ni gambar-gambar tu belakang. Rembo. Kalau rasa tak sayang kaki, minum lah. Lepas ni masuk 7E, beli Rainbow, bukan suruh minum. Balik di rumah, belum masuk rumah, membuka penutup, pss, cuah dalam masuk bunga. Tengok 3 hari kan rumput-rumput maku. Menabur-nabur pinggang. Bahaya.
tu macam mana? Tak apa, saya bagi ayat kepada untuk menurunkan dia. 18 orang eh? Ingat saya catat tu, kecil mana di masjid ni 18 orang. Kalau tak akak tangan, esok naik. Yang kedua saya nak tanya, siapa ada darah tinggi? Cuba angkat tangan. Oh ramai darah tinggi ni. Tengok dekat-dekat dua tu dulu, pandai tak? Akak betul-betul nak bilang ni? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30. Darah tinggi. Wahai orang yang kena darah tinggi, nak ngepek orang yang tahu, nak ngepek orang yang tahu. Ketahuilah kamu, Allah sudah tarik satu nikmat dalam kehidupan kamu, iaitu nikmat galatan. Tak boleh dah nak makan masing-masing. Kita hidup atas dunia ni, orang lain masuk kedai mamak pagi-pagi, teh tarik, kita air suam, seronok dah hidup. Orang lain order nasi ayam masin, kita tawa. Bapa, Tuhan tarik dah nikmat manis dengan kamu kena kecil manis. Tuhan tarik dah nikmat masin dengan kamu kena darah tinggi dah. Maka darah kalau terlalu tinggi tuan-tuan, dia akan kena satu penyakit. Kena penyakit di tak boleh mari masjid. Penyakit apa? Jawab ramai-ramai. Penyakit apa? Kegal. Penyakit malah lagi lebih darah tinggi. Apabila darah naik ke kepala, pecah urat pendarahan otak, maka dia akan kena stroke. Bahasa orang putih, orang Melayu ke orang putih? Angin Ahmad bahasa Arab. Yes, lumpuh. Orang Melayu panggil lumpuh. Stroke tu je lah. Dan pada malam ni saya nak ijazah doa stroke. Kata ulama, siapa baca doa ni dia tak akan kena stroke. Dan dia mati suatu hari nanti pun bukan sebab stroke. Hebat on. Serup dalam bahasa Arab disebut sebagai rihul ahmar, angin merah. Merah-merah ni barang bahaya. Kalau tak percaya, balik masjid lagi, mulangkan lampu merah. Tak sebanyak tiga lampu ya. Kalau tidak duduk dalam kubur, duduklah sepintar esok. Merah punya pasal tak? Anak kita orang balik buku rekod tulisan merah, seronok dah mengapa dah banjir kalau naik tahap merah, bahaya kau berjaga-jaga. Bahaya binimu kalau merah, boleh tidur sekali ya? Nak cerita merah ni barang bahaya tak? Jadi Rihul Ahmad itu ialah sejenis jin. Nengah ni asal usul dia. Siapa ingat asal usul dia, dia takkan kena seru. Malam ni saya nak cerita. Nabi Sulaiman diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana semua makhluk tunduk ke dia. Jin, iblis, angin, binatang, hatta semua kawak untuk Nabi Sulaiman. Dalam Quran cerita, satu hari Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, apakah lagi makhluk yang enggan sujud kepada aku? Maka keluarlah sejenis makhluk sebesar pokok. Dia kata, ana rihul ahmad, aku nama rihul ahmad. Kalau aku masuk dalam manusia, umatmu akan lumpuh sebelah kubur. Maka Nabi Sulaiman pun cabut pedang dia dan bunuh. Hilanglah rihul ahmad beribu tahun. Dan manusia yang pertama kena rihul ahmad, siapa dia? Sayyidina Hassan, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu ketika Rasulullah itu tengah bermain-main dengan cucu dia di padang pasir, tiba-tiba cucu dia tumbang. Balik mata buih mulut rihul ahmad serang, maka makhluk yang paling sibuk pada ketika itu ialah Jibril alaihissalam. Jibril naik jumpa Allah, ya Allah, ya Tuhanku, cucu kekasihmu Muhammad dah kena stroke. Allah kata, don't worry Jibril, mubalik baca doa ni.
Doa tu panjang 7 muka surat, tapi ulama pendekkan jadi 3 patah. Nak kata nak? Nak berlaku tengah orang tadi lagi tu. Tangan kanan letak dada kiri, ikut saya baca. Siapa tak nak seru lah, kalau nak seru tak payah letak, tak payah baca lah. Bukan kena bayar pun. Saya ijazah pada mereka yang baca habis sama dia buat keluar, tak kira lelaki perempuan. Tarik nafas 3 kali ni yang, ya Allah ya Tuhan ku, aku nak masuk antibiotik tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni, Allahumma inni a'udzu bika, a'udzu bika min rihil ahmar, wa dammil aswad, wa da'il akbar. Ya Allah, aku minta perlindungan daripadamu, daripada penyakit rihul ahmar, yaitu stroke. Aku minta perlindungan daripadamu, ya Allah, daripada penyakit urat saraf, sendi tulang. Aku minta perlindungan daripadamu, ya Allah, daripada penyakit tiga serangkai, yaitu darah tinggi, kencing manis dan jantung. Allahumma inni, Allahumma inni a'udzubika min rihil ahmar wa dammil aswad wa da'il akbar. Jamaah doa tarik nafas, ya Allah ya Tuhan ku, jauhilah aku daripada stroke, urat saraf, sendi tulang dan tiga serangkai, ya Allah, dengan keberkatan doa yang ku baca beramai-ramai pada malam ni, ya Allah. Ya Allah, ya. InsyaAllah tuan-tuan. Dan saya nak paksa anda biar ingat malam ni juga doa stroke. Kalau saya tak paksa, anda tak ingat. Sebab saya sayang anda, sebab anda lah masjid ni hidup. Eh? Tok mari tu biar kena lah, sebab dia tok mari ambil ijazah tu. Doa seru ni mudah je nak ingat. Saya tak tekankan tak apalah untuk ingat orang saraf sendi tulang tak minta tak apa, berapa ramai sakit gaul sakit lutut pun boleh mari malam ni. Tak apalah tak minta tiga serangkai pun, berapa ramai yang dalam tinggi kecil mani jantung boleh mari malam ni. Dan berapa ramai orang seru boleh mari malam ni. Seorang yang saya nampak tak kursi je, kena seru kita buat rawatan depan ni. Tu boleh bangun lagi, alhamdulillah. Yang tu terlantar, makan kok wayar, ramai mana. Jadi doa seru saya nak ijazah pada malam ni. Cuba baca doa masuk tandas. Bismillah dulu. Allah baiklah nak. Lapar tak mari, mari masjid tak makan lagi biasa tu. Ikut saya baca. Allahumma inni, Allahumma inni a'udzubika, a'udzubika minal khubuthi, minal khubuthi wal khaba'ith, wal khaba'ith. Doa seru dia serupa dengan doa masuk tanda. Khubuthi wal khaba'ith itu mutubah rihul ahmad, jadi doa seru. Cuma doa masuk tanda minan nak hidup, doa seru nung tu mati, mir rihul ahmad. Ikut saya baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min ri'il ahmar. Ulang tiga kali nanti jazam. Bismillah dulu. Cantik sekali lagi. Yang ketiga dibaca last sekali, saya kata ijazah tuan-tuan kata saya terima kan? Okey, bismillah. Tidak akan kena sakit stroke dan mati pun bukan sebab stroke kerana Allah Ta'ala dan masjid yang mulia pada malam ini. Saya terima kena balik amal. Ingat tak? Sekali lagi balik masjid cari selipar, tak jumpa, tak ingat pula. Dulu ingat tiga patah itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, itulah sejarah stroke. Sebab apa saya bagi dia stroke ini? Sebab depan saya ni saya tengok umur-umur nak kena stroke dah ramai. Stroke ni dia kena umur pencet biasa. Stroke dia tak kira siapa. Mu pegawai ke, menteri besar ke, kena stroke habis. Kena letak jawatan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ni juga saya nak ijazah satu ayat pada tuan-tuan dan puan-puan. Ayat tu saya terima dengan tok guru saya masa di Mesir tahun 90-an dulu. Saya mengaji di Mesir dulu Al-Azhar. Saya ingat lagi satu angkatan dengan saya, satu flight dengan saya mengaji di Mesir daripada Kuza masa tu. Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin tak ada lagi. Dan pada masa tu yang tuan-tuan kenal hari ni semua daripada Kuza, kawan-kawan semua tu daripada sekolah menengah lagi. Siapa dia tuan-tuan? Daripada Kuza. Ustaz Sayyidina Hisham. Tu satu beh tu. Siapa dia lagi? Datuk Madlisha. Satu beh tu. Siapa dia lagi? Ustaz Nizam Kadir. UIA tu sekelas ni. Tiga-tiga ni. Yang keempat siapa dia? Aku sendiri. Yang kelima siapa dia? Ustaz Mustafa Kamal yang duduk Selawak tu, tarikat tu. Yang keenam siapa dia lagi? Ustaz Fauzi Mustafa, Ustaz Syukri Zakat, Datuk Zawawi. Semua tu daripada Kuza tu. Kilang ulama yang begitu hebat di negeri Terengganu tahun 80-an, 90-an, 2000. Lepas tu berubah menjadi UNIZA. Tak tahu ke mana dah. Jadi saya nak cerita, saya pergi ke Mesir pada masa tu. Saya dipertemukan dengan seorang tokoh perubatan Islam, nama dia Syekh Wahid Abdul Salam Al-Bali. Saya pergi talaqi dengan dia. Perubatan Islam. Tak ada lah manusia yang pernah saya jumpa garang lebih pada bapa singa. Ngaji garang tuan-tuan, baca ayat Quran kat tangan ni apa dia, bukan senapang waya pahit dan tanda warna kuning panjang dia pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Pium piak atas belakang, tak bagi tahu salah mana, kena piak dah. Kalau mu nak mengaji lah, nak piak pun bagi tahu lah salah mana, kita beki dia pakai piak lah. Tapi tuan-tuan terima ijazah ni, senyum dah lah ekon bawa kapek, aku kena piak. Tak pun. Apabila belajar ilmu ni dengan dia, dia pesan beberapa pesanan pada saya.
Dua pesanan tuan-tuan dengar, satu pesanan ambil perhatian sebab ada sanak berkait dengan ijazah saya bagi tu. Dia pesan yang pertama, dia kata kamu jangan cari dunia dengan ilmu aku ajar, kamu cepat kaya. Tu. 1000 orang sehari tuan-tuan, kalau letak 200 satu kepala, berapa ribu aku dapat? 1000 orang sehari sebelum ni. RM200 satu kepala. Berapa saya dapat sehari? 2.9 bilion tu YMDB. Nah, berapa ribu? 200 ribu sehari. Seminggu saya kerja 6 hari tolak hari Jumaat, kali 6 1.2 juta seminggu, sebulan boleh 4.8 juta. Tu bomo punya pendapatan. Nah, kalau saya letak, tapi saya tak letak. Yang kedua dia pesan pada saya apa? Yang kedua dia kata suatu hari nanti orang akan mengenalimu di duniamu, di negaramu. Betul tuan-tuan, saya hari ni pergi mana pun makan free, orang tak ambil duit. Polis saman saya, minta IC nak tulis, Allah ustaz kau ni, saya lah depan. Dan kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan jumpa saya di luar sana, tuan-tuan dan puan-puan tak kenal saya, minta maaf banyaklah sebab saya berwajah lain, saya bukan jadi lembu dah. Sebab di luar sana tuan-tuan tak kenal saya sebab saya buka songkok. Macam lah lain lah. Hok mana orang tegur tu hebat sangat tu. Tadi saya duduk minum air, mari tadi seorang pakcik salam dengan saya. Dia kata, "Dek, malam ni tu Beno sasaran ceramah tu jangan ke mana." Saya rupa lemu tak kena aku tu, sebab apa tak pakai songkok. Memang dia keliru lah. Ada dia kat belakang, tak apalah minta maaf. Bu songkok, dia kena. Betul tak? Yang ketiga, dia pesan pada saya muamalah ayat ni tak panjang pun, 5 patah. Ada penyakit-penyakit muntah, tak ada penyakit jadi antibiotik, dan memati di muka dunia bukan sebab penyakit. Tuan-tuan, saya ni penceramah, jadi penceramahlah cepat boleh penyakit. Sebab sudah ceramahmu bagi makan sedap-sedap, sumbat jantung. Betul tak? Tengok Ustaz Kazim tumbang tengok ceramah. Baru ni tumbang seorang lagi, Ustaz Hanafiah Malik tumbang di Johor, jantung sumbat juga. Ustazah Nafizah Musa, doktor suruh berhenti sekejap, jantung sumbat juga. Kimu jamu sedap-sedap sudah ceramah. Ustaz Asli sampai hari ini duduk dalam hospital, tali tubi-tubi lagi. Bapa? Sakit apa? Wasi. Pandang-pandang pun kata wasi. Tulang belakang lari. Bapa? Satu hari, satu negeri ceramah duduk atas kereta, tulang belakang lari. Celitik. Saya tuan-tuan, saya doa maya ni sampai hari ni saya tak ada penyakit hospital. Saya bangga dengan diri saya tak ada penyakit hospital. Baru ni saya masuk KPJ, rasa lemah macam Ustaz Kazim, jantung sumbat ke apa. Cek masuk terowong, mu tahu terowong. Orang apa panggil terowong, MRI. Duduk dalam terowong. Nyala tutai, mesin keluar ke tak panjang. Saya kata habis ada penyakit apa aku duduk dalam. Tiba-tiba tuan-tuan, doktor tengok, Allah Ustaz, tak pernah saya jumpa orang masuk mesin ni tak sangkut walaupun satu penyakit. Mesti ada Ustaz, tapi Ustaz tak ada. Saya jaga mesin ni, doktor pakar Profesor Madia, saya ni Ustaz 12 tahun dah jaga mesin ni. Kecil manis saya 18. Jaga mesin ada kecil manis. Dia kata saya yakin Ustaz ada amal apa-apa ayat ni. Saya tengok Ustaz dalam TV dia bagi ayat-ayat. Saya nak ayat tu dengan Ustaz. Saya kata boleh, waktu beri aku dulu aku bagi. Dia pun waktu beri salah ambil ayat tu dengan saya. Jadi kesihatan pada diri saya ni tuan-tuan, saya nak kongsi bersama anda pada malam ni. Kalau nak kena penyakit, lama dah saya kena penyakit. Saya satu hari satu negeri. 2 hari lepas
saya di Subanjaya. Kemarin saya di Johor Bahru. Kuliah subuh di Johor Bahru. Kuliah duha di Plaza Angsana. Kuliah zuhur di Sekolah Tamarinting. Kuliah maghrib di Masai. Di Masai. Daripada Masai pukul 6 pagi tadi bertolak di IPK Selangor pukul 9 pagi tadi. Habis 9 pagi ceruk kuliah maghrib di sini dan habis di sini pada malam ni. Esok saya kena ada di Kota Baru. Tuan-tuan boleh balik tidur dah, saya tak kereta lagi. Dan rumah saya, kereta saya. Makan pagi, makan tengah hari. Tapi saya tak ada penyakit. So ayat ni lah saya nak bagi pada tuan-tuan dan puan-puan pada malam ni. Boleh tak? Nak masa lewat ni, boleh tak? Ayat tu saya baca kali pertama, muntah penyakit, niat. Saya baca kali kedua, niat antibiotik kalau tak ada penyakit. Dan saya baca kali ketiga, saya kata ijazah tuan-tuan kata saya terima. Boleh? Itu balik amal. Ayat tu tak payah salin, tak payah tulis tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya ada bawa buku perubatan Islam. Siapa ada buku ni, saya ijazahkan ayat-ayat yang ada dalam ni. Buku ni kat kedai buku harga dia RM35, malam ni hanya RM25. Dan yang specialnya, saya bagi tempoh 10 tahun untuk bayar RM25. Sebab lo ni ekonomi teruk, ekonomi strong sikit lagi, membayarlah. Nah, kalau hidup lah, kalau mati saya halal. Dan saya tak halal sekiranya kamu buat-buat mati. Nah, siapa nak boleh angkat tangan, kita baca beramai-ramai. RM25 tuan-tuan beli daging sekilo pun tak lepas. Ada doa dalam ni, balik amal lah. Bagi mereka yang ada buku, saya izin dan saya kata ijazah tu balik amal lah. Buku tak ada, doa-doa yang ada di dalam buku tersebut. Siapa nak boleh angkat tangan sekarang, kita bagi. Tengok muka surat. Ha, tolong pas ya. Ha, tu lepas cepat. Bagi-bagi sendiri. Nah, saya bagi masa 2 minit. Yang sempat ambil, sempat. Yang tak sempat, tak ada. 2 minit saya bagi. Bukan nak menego. Kalau saya nak menego, saya nak duit malam ni juga. Tapi saya kata 10 tahun. Membayar kancis 300 sebulan, 7 tahun. Bayar orang ni 20 sen sebulan pun lepas. Ingat spesialnya orang yang ada buku, saya ijazahkan doa-doa ada dalam tu lah. Pengurusi, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Sia, saya bagi sagu hati. Orang yang umur 70 ke atas, sagu hati. Dah tak payah bayar. Saya bukan bagi nak menega, nak bagi ilmu. Nak bagi ilmu. Siapa yang dapat buku ni muka surat 75, siapa yang dapat buku berwarna hitam muka surat 140. Nah, dia dua buku, ha? Sama saja, cuma baju lain-lain. Muka surat, siapa dapat buku hitam ni 140, siapa dapat buku putih 75, ayat yang sama. Nak baca ni? Nak ijazah ni? Kau surat 139 ayat atas sekali. Nah, sebelah depan tak dapat lagi ni. 10 tahun dan lillahi ta'ala. Pani ambil nombor akaun 10 tahun. Sebab saya nak bagi ilmu, bukan nak ambil duit. Tak. Tiap lagi ekonomi strong, kamu bayar. Okey, tangan kanan. Sebelah luar ada tak kau? Ha, sebelah luar ramai lagi, tolong bagi tangan kanan. Cuba tengok tangan kanan kita, nombor berapa? Angka 18. Tangan kiri, angka berapa? Campur dua tu jadi berapa? 99 tu apa? Nama Allah. Nah, ha, sebelah luar saya tu, sebelah depan belum dapat lagi. Okey, tangan kanan tadi letak di dada kiri. Sebab apa dada kiri? Siapa boleh jawab? Tak payah bayar. Yes, tak payah bayar lah. Sebab jantung tu belah kiri.
Orang tangan ni letak betul-betul atas jantung, agak-agak sebab nak masuk antibiotik. Orang jantung kuat hidup lama, orang jantung lemah tak lama hidup. Ikut saya baca biar bergemar. Muka surat buku putih 75, buku hitam 139. Baca biar bergemar. Tarik nafas 3 kali, niat, ya Allah ya Tuhan ku, campurkan antibiotik langit ke dalam tubuh badanku. Tarik nafas kali kedua, ya Allah ya Tuhan ku, muntahkan penyakit sekiranya aku ada penyakit jasmani rohani. Tarik nafas yang ketiga, ya Allah ya Tuhan ku, campurkan antibiotikmu ke dalam tubuh badanku. Baca biar bergemar, sungguh-sungguh nak beri ijazah ni. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ dan kami menurunkan dari Al-Quran suatu yang boleh menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa' wa rahmatun lil mu'minin. Pejam mata, tarik nafas, niat elok-elok, ya Allah ya Tuhan aku, sekiranya aku ada penyakit, muntahkan penyakit itu ya Allah. Saya baca sekali lagi ni antibiotik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa tidak ada penyakit, campurkan antibiotikmu ke dalam tubuh badanku ya Allah. Saya baca sekali lagi, saya kata ijazah, tuan-tuan kata saya terima. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa surah Al-Isra ayat 82 untuk kesihatan anda kerana Allah Ta'ala. Ayat ini untuk mengamalkannya demi kesihatan, memutahkan penyakit dan menjadi antibiotik dalam tubuh badan kami. InsyaAllah kami akan sihat dengan mengamalkan kalam Allah yang merupakan ubat yang paling agung. Amin ya rabbal alamin. Okay, sedung nafas masuk, rasuah ayat ni pada jantung ni sekarang. Mudah-mudahan tuan-tuan kita akan mendapat kesembuhan yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Kana wa yamsaskallahu bidurri fala kashifa lahu illa huwa. Siapa yang Allah bagi dia penyakit, maka tidak ada sesiapa yang boleh tarik balik kecuali aku, kata Allah. Yakin ini penting. Dan specialnya
Kalau kita mayat ni pun tidak sembuh penyakit pun kita dapat pahala, tak rugi. Kita dapat pahala, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ada soalan nak tanya? Boleh tanya. Yes. Yang tak hadir dalam kelas ni boleh tak kita temui dia? Betul. Boleh, tak ada masalah. Syarat baca biar betul. Nah, tapi ijazah dia tu dah berlapis lah. Faham? Mari malam ni dengan saya direct. Tak mari malam ni dia dah lapis pula tengah baru dia. Nah, insya-Allah sembuh anda dengan izin Allah. Soalan seterusnya. Nak baca lagu mana ayat ni ustaz? Sudah sembahyang berdoa nak tarik satu tafsir ni boleh? Ataupun amin ya rabbal alamin, sudah doa khusus kita buat untuk tangan sini. Baca kali pertama niat sembuh penyakit, muntah penyakit. Yang kedua niat antibiotik. Nah, nak dua kali baca pun, nak niat sekali pun tidak ada masalah. InsyaAllah. Soalan seterusnya. Dan sesiapa yang ada sakit lutut, lengan-lengan badan, sakit sendi, sakit lutut, sakit gaul, saya ada bawa sini minyak ni, nama dia minyak kemun hitam. Cukup bagus kalau kita sapu di lutut, sapu tempat gaul, sakit urat dengan izin Allah. Apabila kita lutut sihat, rasa seronok buat ibadat. Betul tak? Kalau lutut sakit, Tok Imam baca panjang. Oh, celakam Tok Imam, aku lutut sakit pun baca panjang lah. Tak seronok buat ibadat lah. Dan sesiapa yang rumah dia ada nampak kelibat kat tangga, kat bilik air, kat stor, duk rumah flat, apartment, malam-malam bunyi guli, kursi, meja, orang menumpuk atas rumah kita, ada tak? Itu menunjukkan rumah anda ada penghuni yang tak bayar sewa. Nak buat lagu mana? Rasulullah suruh baca akhir surah Al-Baqarah, iaitu ayat kursi. Rasulullah suruh kita azan. Dan bacalah kamu dengan satu ungkapan yang Nabi Sulaiman dah buat MOU dengan golongan jin. Dia kata apa? Unashirukum bil ahdilladhi akhadahu alaikum Sulaiman antakhruji wa tarhalu min baitina. Nabi Sulaiman pesan ni, mempesan kepada kuncu-kuncumu, jangan masuk dalam rumah orang ni dan jangan sakiti anak-anak dia. Kata ulama, siapa tulis kata-kata ini pada kertas A4 ataupun mana lakak tanpa di dinding, insyaAllah kita akan masuk rumah dia dengan izin Allah. Ingat dah ayat tadi? Tak ingat, tak apa, saya buat dah ni poster balik tempat ya. Satu bilik tidur, satu ruang tamu. Ada pergi, jangan tanpa dia siang kena stapler. Mutampa dengan bilik dia. Nah, dengan syarat tuan rumah tu kena semayang. Kalau tuan rumah kucing yang perik dah, sembahyang subuh pukul 11, mu tak payah tampal. Nah, ni ikhtiar kita ni. Satu bilik tidur, satu ruang tamu ada kat luar sana tu. Tak ada orang buat dalam dunia ni kecuali saya je buat dalam dunia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita dah hampir pukul 9. Saya ceramah dalam masuk jam yang kedua. Saya nak tanya anda, ikhlas daripada hati saya, rasa lama kau sekejap? Saya tanya betul-betul ni sekali lagi, lama kau sekejap? Alhamdulillah. Kata pun lama, siapa masuk dalam majlis ilmu 2 jam dia rasa macam 20 minit, maka ilmu tu masuk dalam hatimu. Itulah berkat kita baca doa mula-mula tadi. Dan siapa masuk dalam majlis ilmu 2 jam dia rasa macam 2 bulan, maka kamu baliklah, kamu ada saka. Dan saya nak tanya lagi, siapa nak buat rawatan pada malam, cuba angkat tangan. Kalau ramai saya tunggu, kalau lebih 10 orang saya tunggu, kurang 10 orang saya nak bertolak ke Kota Baru. Angkat tangan betul-betul. 2, 4, 6, ramai. Sakit apa ustaz? Darah tinggi, kecil manis, jantung, batu karang, kaos seru. Sakit apa ustaz? Sakit seri, santa, misteri, anak pergi, suami nak kahwin seorang lagi. InsyaAllah kita jampi air, biar jadi.
Nah, gelap lelaki dah, perempuan masak kan. Gurau kan. Mari cerita masalah. Saya akan temu luka seorang-seorang depan ni. Dan tolong tulis nama pada pegawai-pegawai saya kat luar sana. Bukan nak ambil duit, nak ambil nombor. Nak panggil ikut nombor, tidak kamu berhubung. Nah. Kena bayar berapa Ustaz? Tak bayar pun. Tak ada pendaftaran saya mai ceramah di masjid, bukan saya sewa. Faham tak? Cuma saya tak ada air gismik tu, belilah kalau nak. Tak nak, saya tak ada masalah. Nah. Dan tentu ada perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Rasa seronok dah majlis ilmu kita pada malam ni? Seronok atau tidak? Dan saya nak minta dengan tuan-tuan dan perempuan dua perkara. Bukan saya nak minta derma, saya nak minta sangat-sangat. Boleh ke tak? Jangan kata boleh, dia kata minta anak darah kena buhi. Saya nak minta sangat tuan-tuan dan perempuan, anda tolong sangat-sangat saya, tolong amal ayat-ayat yang saya berikan tadi. Boleh atau tidak? InsyaAllah ada dua, boleh tak ni? InsyaAllah boleh. Itu yang saya minta. Sebab apa? Sebab dalam kubur nanti yang ni lah akan sampai pada saya, insyaAllah. Sebab tu duit 10 tahun saya bagi tempoh tu tak kisah. Saya nak orang lebih besar dividen al-ilmu yang tafihubi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang kedua permintaan saya sebelum saya berundur, saya nak jumpa lagi tuan-tuan dan perempuan dalam kuliah maghrib di masjid ni masa yang akan datang. Boleh atau tidak? InsyaAllah. Alhamdulillah. Cuma setakat bulan 7 jadual saya dah penuh. Hari-hari ceramah kuliah maghrib sampai bulan 7. Bulan 8 dia tengok isi masuk. Tuan-tuan, saya kata bulan 7 tu kata Allah. Boleh saya telefon Ustaz Azhar Idrus? Dia kawan baik saya. Dia dengan saya muaku je. Kata, aku nak minta umari ceramah masjid macam. Boleh tak? Kita mau pergi tak tarik? Dia bagi tarik bila tuan-tuan? Bulan April 2024. Baru dia free. Saya bulan 7 dia 2024 dah isi tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, satu berita baik saya nak beritahu anda. Tolong dengar semenit. Tolong ingat ke mak ayah kita rumah, adik-beradik kita rumah yang ada penyakit darah tinggi, kencing manis, jantung. Saya ulang 3 kali, darah tinggi, kencing manis, jantung. Sebab ramai di Malaysia ada penyakit ni. Darah tinggi, kencing manis, jantung, batu karang, gout, stroke, buah pinggang, bagok, resdung, fibroid, tiroid, migrain, gastrik, buasi. Mata tak berapa nampak, telinga tak berapa dengar. Sakit kepala, orang lutut sakit belakang dan period tidak menentu. Ataupun dia tak ada penyakit, boleh jadi antibiotik. Saya bawa sejenis kayu ni. Yang orang asli duk minum air dia macam magnet ni. Nama kayu apa ni, siapa tahu? Kayu ni nama kayu kemuning hitam. Orang Kelantan kenal ni. Kita rendah dalam air panas. Ni bukan minyak motor. Kita rendah 3 minit, air bertukar menjadi kuning macam teh onipi, tak rasa kelak, tak rasa pakit. Minum air dia segelas hari. Orang kecil manis dalam tinggi 18-20, minum segelas ya, tu limon lah. Tak sabar Ustaz, saya nak tengok kesok kecil manis saya dah turun. Tak apa, ada cara dia. Balik rumah ambil pasu tanah, asap belakang pasu macam orang tua-tua buat dulu, ingat tak? Bubuh air 3 sudu campur dengan suam minum, esok pun cek turun lah macam mana. Nak garanti kerja Allah. Tapi 10 orang yang ambil dengan saya, 8 orang sembuh dengan jayanya. Sampai bila dia boleh guna? Dia boleh guna sampai bila-bila, dengan syarat jangan bagi hilang. Hilang lah guna, mana cari tak jumpa tak guna. Dan tolong faham betul-betul, saya kata rendam 3 minit bukan telan mampus kerat. Semalam makcik tanya saya di Johor, Ustaz nak telan aku mana? Bila aku suruh telan, kata rendam, dia sang travel.
rendam 3 minit air jeriku diminum. Keluar balik mu ayah kita sakit dekat kampung dah tuan. Duit kita boleh cari. Penyakit payah dah pergi. Ubat hospital kita makan dah sekian lama. Duk main turun naik bertahan saja. Hak ni insya-Allah mana ada orang asli kecil manis cocok kau perlu ada. Mana ada orang asli nak sumpit moyek atas pokok ambil spek dalam poket tak ada. Ni punca dia. Tak ada campur dengan bahan apa-apa lagi ni rendam je air ni minum. Dengan izin Allah jangan percaya dia. Ikhtiar kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa seronok bersama anda pada malam ni. Saya ucap tahniah kepada AJK Masjid. Saya bagi markah A. Alhamdulillah A saya bagi markah. Dengan kapasiti masjid seluas ni, orang penuh sampai keluar kiri kanan. Cuba tengok, kamu nampak G kau orang keluar. Orang alhamdulillah. Tahniah lah, berjaya tarik orang. Berjaya tarik orang. Kita malam ni tak kurang 10,000 orang ni. Ramai nak cerita ni. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam sesi rawatan selepas ni. Siapa nak bayar buku tak ada duit, kita buat rawatan mungkin sampai pukul 11-12 boleh balik ambil. Kalau nak bayar tak ada duit 10 tahun saya bagi tempoh. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan majlis ilmu kita menjadi taman syurga. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah majlis ilmu kami pada malam ini di antara taman-taman syurga-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah ayat-ayat yang dijazahkan kepada kami pada malam ini. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat tersebut boleh menyembuhkan penyakit kami dan menjadi antibiotik ke dalam tubuh badan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, sekiranya ada di antara kami yang sakit, maka sembuhkanlah mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami menzalimi diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengasihani kami dan tidak mengampuni kami, maka jadilah kami orang-orang yang rugi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu.